Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, Poco F3 ini dapat lagi update guys. Ini untuk versi global ya. Nggak tahu untuk versi Indonesianya apakah sudah dapat juga atau tidak ya. Ini saya cek di jam 5 pagi guys ya, atau habis subuh lah ya. Saya coba cek dan saya langsung aja buat konten atau buat informasi buat teman-teman di sini pengguna Poco F3. Nah, 2 hari lagi peluncuran Poco F6, ini Poco F3 masih mendapatkan update, guys, ya. Masih mendapatkan update software patch keamanan. Ini keren banget sih, guys, ya. Untuk di seri F dari Poco, ya. Nah, kita coba lihat, teman-teman. Ini masuk saja ke dalam pengaturan. Nah, ya. Di sini ada tentang telepon, ada perbarui, ya. Nah, ini dia. Langsung kita coba klik. Nah, ini teman-teman. Kita perbaharui. Nah, ini masih sedang mengekstrak ya. Tuh, tadi saya sudah download dan size-nya ternyata di sini di 432 MB aja, guys, ya. Ini ke HyperOS 1.0.3.0. Kirain saya dapat update ke HyperOS 2.0 nih, ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari list smartphone yang dapat HyperOS 2.0, Poco F3 tidak termasuk di daftar tersebut guys ya. Jadi ya karena Poco F3 itu tidak bisa update lagi ke Android 15 ya. Gitu guys. Karena nanti di HyperOS 2.0 itu langsung basicnya itu Android 15. Mantap ya. Nah, ini masih sedang mengekstrak. Jadi di sini saya hanya informasikan aja buat teman-teman ya. Nah, sejauh ini untuk HyperOS di Poco F3 ini masih di versi 1.0.2 yang sebelumnya saya sudah coba review tes gaming, tes kamera juga guys. Nah, nanti di HyperOS yang terbaru ini juga di Poco F3 ya, saya akan coba review juga semuanya guys, performa kameranya juga ya. Nanti kita coba lihat. Jujur deh, kalau masalah kamera saya masih oke banget nih di si Poco F3 ini. Apalagi yang suka buat konten foto-foto dekat itu ya. Karena ini kamera makronya sudah tele guys ya. Seperti itu bisa manual fokus. Itu keren banget. Jadi bisa deket banget gitu guys ya. Nah, ini mengekstrak 75%. Dan di sini ngobrolin apa sih yang baru. Jelas di sini patch keamanan aja guys ya. Nah ini ya. Kita dapat patch keamanan di bulan Maret 2024. Mantap cuy ya. Masih dapat patch keamanan nih ya. Meskipun dia bulan Maret ya. Sekarang sudah masuk bulan Juli guys ya. Seperti itu. Nah, tapi nggak ada salahnya gitu ya teman-teman ya. Di update. Jadi sistemnya masih terperbaharui gitu. Masih tetap aman untuk patch keamanannya ya. Yang install-install seperti mBanking ataupun aplikasi-aplikasi keuangan ya aman sih teman-teman ya, karena masih dapat update ke versi terbaru gitu guys ya. Oke, untuk yang lainnya nanti kita coba teman-teman ya, lihat juga apakah ada tampilan yang berubah atau tidak. Kalau misalkan nggak ada masih tetap, berarti ya oke lah seperti itu. Yang jelas di sini performanya ya, meskipun di sini hanya 400 MB ya, mungkin nanti ada pengaruh juga di performanya gitu guys ya. Oke, di sini emang ekstrak masih di 90%. Nanti kalau sudah selesai, saya akan langsung di-update-kan saja. Nah, di sini saya mau charge dulu, guys. Ini 46% resiko ya, bahaya ini, guys ya. Takutnya lama prosesnya. Jadi saya akan charge dulu lebih dari 50%, 80% baru saya akan update, guys. Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan coba charge terlebih dahulu. Oke, itu aja teman-teman untuk informasinya. Ini ada update di Poco F3 ya. Di awal-awal bulan Juli ternyata nih dapat guys ya, untuk update Poco F3 di HyperOS 1.0.3.0 ya. TKH Mi XM ini yang global guys ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, saya cas dulu guys.